dari tabung kejadiannya. Ya, alhamdulillah sudah dapat dan sudah mati tabungnya. Kebakaran di rumah makan Padang Pasar Sumur. Telah terjadi kebakaran di rumah makan Padang di Pasar Sumur. Api telah dipadamkan. Alhamdulillah, api tidak merambat kemana-mana. Hampir membakar rumahnya Agung, bos ikan. Di sana ada saudara Epi yang telah berguji baku mengamankan dan mengendalikan api. Di sini ada tokoh aktivis pemuda Sumur, Bapak Adi Bos Tembang, yang telah ikut serta memadamkan api. Nah, ini rumah makan yang terbakar. Pasar Sumur kebakaran rumah Padang. Ya Allah, ya Rabbi. Kan, di rumah melentung.